Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya guys, saya di sini agak mendung cuacanya guys. Jadi aku ngevlog dulu sini di gudang pasca sarjana, guys. Ini tempatnya guys. Jadi aku akan telusuri tempat-tempat yang berada di sini guys. Itu guys. Nampaknya aku nggak bisa apa ya ke daerah lain guys. Kita akan menempati telusuri gedung-gedung yang agak serem sedikit guys. Oke guys. Oke. Itu ada penjaganya ya, nggak salah ya. Penjaganya guys. Itu ada penjaganya guys. Penjaganya guys. Jadi aku tempat yang apa itu masih ada banyak orang sih di situ ya kan guys. Masih banyak orang soalnya situ guys. Ini katanya tempat ya suasana angker gitu guys katanya guys. Jadi aku kurang tahu sih kayak yang di sini. Suasananya angker katanya. Ini dia gemesnya ada banyak banget, dia gemesnya tuh. Dia gemesnya banyak banget. Ini kayak bekas rumah sakit yang kosong gitu, guys. Tapi aku enggak tahu rumah sakit apa gitu kan. Kita terus cari lebih dalam lagi. Aku takut banyak pacar sih, guys. Aku banyak pacar. Jadi ya, kita maklum ya, guys ya. Ini katanya di sebelah sini. Ini agak pagi cuaca ya, agak terang sedikit ya guys. Tadi agak mendung karena hujan cuaca guys. Oke. Aku nggak bisa jauh-jauh. Mungkin hari Minggu bisa lah ya. Minggu kita vlog agak lebih serem lagi ya. Di sini katanya tempat rumah sakit yang nggak berhuni, rumah sakit jiwa atau rumah sakit apa tadi katanya. Jadi ya mungkin di sinilah ya agak-agak sepi sedikit ya guys. Aku gak bisa kasih tahu yang lebih dalam lagi guys ya. Disini lah guys. Dan suasananya agak sepi, senyam gitu ya guys. Tapi aku gak tahu guys. Tuh tengok tuh. Belakangku itu dia gedung-gedung gak dipakai katanya guys. Gedung-gedung gak dipakai, jadi ya aku ke sini ya guys ya. Aku gak bisa lagi ke dalam-dalam, takut nanti ditegur sama orang. Eh dek, kamu ngapain situ dek katanya. Jadi gak bisa aku ke dalam-dalam lagi guys. Gitu guys. Aku mau ke sana, tapi kok banyak orang ya sana ya. Aku nanti tengok aku ngapain kan gak enak gitu kan, soalnya lebih enak di sini lagi ya. Tuh lingkungannya lumayan sih, lingkungannya guys. Aku nggak tahu sih lingkungan apa guys. Ini ada lingkungannya guys. Ini gedung yang gak dipakai. Tapi kok jam segini lumayan ya. Ini serem sih. Tuh ada gedung gak dipakai ya guys. Aku terus dari sana gitu loh. Bisa gak ya? Mungkin bisa lah ya. Mungkin kemungkinan bisa. Kita melewati gunung dalam bak. Aduh, aku jatuh aja guys. Aku jatuh aja guys. Aku gak pengen kena sendiri. Cepat satu apa guys, itu tempatnya apa guys. Guys, aku harus kan nengok kereta aku guys. Takut hilang kereta aku.
gila petaku guys. Setelah dede gemes, kakak itu takut malu aku. Ini lagi tempatnya guys. Aku takut makanya sejenak aja gitu loh. Apa pindahkan aja kita di sini biar nampak gitu ya. Bentar ya guys ya, kita pindahkan dulu kita guys ya biar agak nampak guys. Sabar guys ya. Assalamualaikum, kita akan rekod ulang lagi karena kita takutnya apa aku gak ada gitu guys. Jadi aku rekod ulang lagi guys ya. Katanya sini lumayan sih, sangat mengerikan katanya sih. Aku gak tahu guys ya. Mari bambu. Oke. Ada orang guys, takut aku guys. Itu kampus guys ya, ini gedung. Belakangku gedung guys ya, gedung yang penghuni guys. Dia ya, maklum ya guys ya. Sampai sini dulu video aku. Next time kita besoknya akan report lagi video yang lagi lebih menyeramkan guys ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.